3-1. Ini seruput sih. Tapi ayamnya makanya dia lama sama saya itu, makanya bahasa Jawa lancar ini. Lancar lah. Karena kemarin di kubur juga ini. Lanjut, Miku. Silakan. Hari loh khusus. Jadi dorengmu. Gus, saya datang ke sini bawa HP, jangan langsung diam toh, Gus. Ora, aku mau. Kalau kicinnya itu kan tidak bisa dihitung. Ih, banyak begitu. Takon-takon barang, takon-takon 2 minggu saya mau 10 ekor. Pakan. Apalagi makin besar, makin banyak kita, makin tidak kita tahu. Anu. Tapi sampean punya partner katanya mau berani lagi. Kocok ya. Jelas. Ini mau beralih ke ini, pembibitan. Iya, pembibitan lagi. Terus saya pikir-pikir barang kandang saya belum berdiri. Untuk sekali. Saya ada bilang dia, Rudy, kamu terlambat. Kamu masih bikin mau curi pagar buat kandangmu. Itu orang tanya tutorial. Mana yang di sana dulu, dia tanya dulu. Dia tanya aja tuh. Maka nih, pertama nih dia bilang ayam jobber oke ACC. Atau ayam putih broiler ya. Habis itu atau kita cari sebagian ayam kampung. Atau banggo bilang jangan. Ini kandang belum jadi. Kandang belum jadi. Habis itu ini ya. Pembibitan lagi. Habis itu dan cerita sama muslim penetasan. Kemarin lagi ketemu saya, atau kita ini ayam petelur. Ini yang mau bentuk yang mana? Lama-lama kita bikin kolam saja. Iya, kiranya kan betul. Saya setuju itu. Kira itu dia pakai vaksin. Jadi orang terlalu pling-plang juga jadi susah. Terlalu banyak. Terlalu planning terlalu banyak. Pelaksanaan zong. Tidak, ya sebelum kamu membangun sesuatu, kamu cari tahu dulu kira-kira menguntungkan atau tidak. Soalnya dia itu saya lihat dia orangnya. Aku perlu meeting, ngopi sama beliau, dua orang bulatkan hari itu juga. Enak kan? Deal kan? Ini tidak bisa bulatkan. Hari ini bicara sama saya begini, besok sama kamu sudah beda. Hitam di atas putih, biar dia tidak kemana-mana otaknya itu. Sampai lenggas. Jadi tanda tangan sudah daripada aku tidak jelas ya ini. Kalau aku berubah pikiran, saya belikan aku untuk kepiaran. Itu juga bagus ya. Kita pernah cacing aja. Tapi rokok cengger itu enak ya. Cengger. Enak kok. Tapi lomba rasa no. Promosi cengger lagi. Ayo promosi cengger. Lo pesan nih Bapak Jila. Ki rokoknya. Lo pesan nih Bapak Jila ya. Ini putus. Kong sopo ya? Satgas? Enggak. Oh ngirimi. Si Jila rokok. Dagang. Dagang? Iya. Tutulan? Kon jumbang kayaknya? Maros. Tonggone pengki. Ngomongnya bojomu jumbang. Bapaknya jumbang. Jadi macenya ketemu bapaknya itu di Jombang. Kontak biru ya? Turun selesai kok. Makanya keturunannya saya gitu. Wong delok video ini pasti tahu baca uyu auranya. Daripada ini kayak aura kasih. Auranya beda sendiri loh Bang ini. Asalnya wes mare. Telat berarti. Nite por. Terus hitung-hitungan apa? Hasil. Padine, untunge, rugine. Kandang kok. Saiki prosesnya seorang gaya kandang tapi planning terlalu oke. Jadi kamu itu begini saja, kamu piara, tidak usah bikin kandang dulu, piara saja dulu. Piara dulu dong. Nah. Tapi juga begitu. Kandang itu nanti, intinya piara dulu. Kandang dari belakang. Terus dimumbar saja begini sudah, terserah. Kalau hilang satu ya jangan terus akhir. Ayam sengketa, silakan. Piaran sengketa saja. Batalkan kan sistemnya begitu. Orang punya ayam terlepas satu kali, iya ayam sengketa.
Padahal suka jadi umbar ini. Malam baru aku orang tak cari. Tapi ayam bagus banyak. Baru fixnya apa? Ayam apa? Fixnya? Memelihara ayam apa? Saya fixnya tuh ininya tuh chopper saja. Maksudnya kita merintis yang sudah pernah piara, kita tanya. Kalau mau kalau kayak penetasan bilang kayak mau piara ayam kampung. Ayam kampung memang gampang. Ayam kampung. Maksudnya kita belajar dari yang sudah pernah piara begitu loh. Makanya enggak usah bingung. Kalau joper kan kita bisa tanya sama. Nah iya, makanya enggak usah bingung-bingung loh. Orang ini. Itu kan sudah jelas. Ini kenapa ayam saya kok mati? Kenapa ini? Oh, kurang ini. Nah, langsung bertanya. Enggak terus kalau kayak penetasan tidak jadi. Mau tanya siapa? Saya juga. Bingung sendiri. Tanya Google boleh. Aku seram banget, aku seram kampur. Lihat apa? Lihat ya. Masuk kon takon Google lah, nak nggak bosok kafe. Google lagi, dok kok bosok kafe dia. Siapa nih? Kamu nanya. Kamu nanya. Telur baru satu hari genset pusat. Baru udah bilang, baru di rumahnya bilang ini apa? Listriknya naik turun, karena ini rumah bagian ujung, jadi kebagian ibaratnya sisa air itu sisa-sisa sudah itu. Sisa itu begitu. Tidak ada pembatas di situ jadi. Makanya senang rumah ini semua perasaan pakai apa? MCB. MCB masing-masing kok. Tidak ada naik turun tuh. Makanya itu MCB semua sama. Berarti sisa-sisa ini strom. Strom yang lari ke sana. Bukan air. Bukan aliran air ini. Kak Om juga ya. Kecuali kalau air ya wajar lah, Pak. Ini bukan air, Pak. Ini listrik ini. Ini listrik. Ada... Saya yang kesetrum di kepala saya juga sakit ini. Coba bilang dia, pegang pegang setrum di depan rumah baru pegang di sapu rumah. Perasaannya bagaimana? Beda atau tidak? Kalau sama saja berarti ya sama. Aduh. Rusak, rusak. Rusak. Begini banyak lah harusnya. Aduh. Pertama dia bahas apa? Titik por itu nanti strom-strom. Sama kayak Arsad itu. Pertama dia sekolahnya jurusan apa? Gara-gara kesengat listrik jadi pindah jurusan. Wah. Arsad sudah itu. Pertama sekolahnya tuh apa? Dia jurusan IPA ke IPS tuh. Gara-gara kesetrum listrik langsung dipindah jurusan. Elektro ini. Makanya sampai sekarang dia koslet. Arsad mana? Ya ini sudah di pelakunya. Kemarin. Makanya sampai sekarang masih koslet ini. Masih koslet. Masuk jurusan tuh. Sorry, STM apa jurusan apa? Cerita dulu. STM. Oh, STM iya benar benar. STM. Dapat strum. Gara-gara strum masuk pindah jurusan. Makanya koslet sampai sekarang. Soalnya dari STM pertama, tapi gara-gara masuk listrik kena setengah terus langsung pindah itu jurusan. Tata Boga madrasah alia pesantren apa berarti abang pintar ngaji dulu harus sekarang kayaknya tinggal dioles saja itu dioles tuh dasar sudah ada daripada kamu dasar apa Peter, nak muka masih tanya. Aku mau diharapkan bangunmu juga cepat. Sekarang saya ingin tanya. Aku dari satu kali saya ingin tanya. Iya, mau contoh toh? Contoh. Itu kan lulusan madrasah alus ya itu. Pasti kan diajarkan ilmu-ilmu. Kontes dulu kontes. Ya, ayo Allah. Aduh. Tiba lagi. Kalau aku di beli. Assalamualaikum. Lagi kontes. Lari-larinya ke daging unta. Itu karena kurang makan daging unta, jadi bacaan-bacaan tuh kurang fasih. Kalau sering makan daging unta, harus pesan 1 kilo lagi bro. Biar lidah tuh bagus. Bang Rukmin, iya. Sudah dengar tuh harus pesan daging unta 1 kilo dulu. One piece keluar, One piece. Apa itu? One piece tuh anime. Itu lo manusia batu, manusia karet. Oh, manusia karet. Aduh, panas sekali. Datang lagi. Dari mana ini? Ternak ya, Pak. Bagaimana?
boleh lah. Kira-kira apa nih, Chan? Topik ini. Topiknya hari ini, Mas. Kata-kata untuk hari ini. Bangun telat, kata-kata jangan sampai bangun cepat. Ya gimana nih? Iki mumpung enek bahas ngene, takokno langsung. Proses apa mau? Sing tak omongne. Pakan, hubungane. Apakah dari profesional? Iya, bibitnya kan beku. Pakane kok ono. Hasile engko dipotong ning pakan. Pakan. Potong sekarang. Bu biji golet itu. Potong bibit lagi seberat. Tidak toh. Oh, Bapak Reder kemarin tuh semangat sendiri. Ini sendiri. Beli sendiri. Iya. Sampai tidak mau makan. Berarti ini tuh ipar. Beli sendiri baru dipotong lagi. Ini terus sekali. Rokok apa ini jenggeri? Jengger pitik ya? Enak itu kayak Malboro kok. Iya. Kayak Malboro. Iya. Rasa no. Tapi enak ini daripada Malboro kalau saya. Pira harga ini? Pira min. Rasa pesan di Bapak Jila? Pira min. Harga mayo naik. Ada besar di Bapak sih. Wah, ini lagi satu. Yang jauh viral 15 ribu. Lebih. Dua bandrolnya dong. Itu kayak apa? Oh, orang tinggi bandrol. Kayak puff. Oh, orang tinggi bandrol. Kayak puff. Puff yang ini. Sekiranya siapa? Coba rasa menikmati. Ini kayaknya rokok ini ini apa? Tidak lulus bea cukai ini. Iya. Tuh? Rokok yang bikin mahal itu kan ini. Bea cukai. Aduh, ini bayar pajak. Tidak ini nih. Tukar sudah. Tapi tidak ada badan pomnya. Itu ilegal. Kultum dulu. Legalisation. Kamu tidak suka One Piece kan? Coba aku yang sabing. Saya kasih kue enak. One Piece itu Arlan Pas. Dia ini zaman ciri kok. Seneng nonton. Oh. Apa? Saya ini penggemar anime jadi. Tapi ngopi sih. Aku suka tak ngopi, makan gitu ya. Jalan. Tidak bisa jalan. Ini adalah jiwa gitu. Di anime ya. Baru ayam ini bagaimana? Ya. 1 kilo nya. Aku ragu gimbal ya, gimbal ya paham. 3 berapa? 1, 3, 2. Kau ini mas ya? 3, 1. Ini mas ya. Seruput ya. Satu ayam2.500. Ini ada satu kabar hari, bagus juga. Satu hari. Ayam hidup. Pokoknya untuk pokoknya 2024 termasuk daging mau sapi, mau kambing, mau ayam, mau telur dari luar Papua di stop. Berarti nih Kak, jadi lokal semua. Harus lokal semua. Makanya kuwi aku pengin ngetes chopper se. Gajah. Wih, konsumsi gajah apa apa itu ada. Kopi kopi sih, Gus. Panas ini. Berarti enak seriusnya, enak dagelin lho. Iya, tapi panas sih, laku sokobong lho. Locot lambe mula tapi emang orang pesan-pesan di usia yang terkam. Iya. Dan sekarang kalau dari sini tuh kirimnya kemana, Mbak? Di sini di lingkup Timika saja kan? Ya khusus kalau ayam khusus Timika saja toh? Iya. Enggak maksudnya dikirim ke mana? Tidak. Tidak. Ini yang ambil Timika. Ambil Pangsa. Yang ambil langsung. Berapa itu? 1 kilo 80 kan? Bang Sari kan yang punya orang Jawa tuh. Itu ayam potong. Oh, ngarang. Orang Jawa tuh. Surya Paloh itu. Namanya saja pangan. Berarti yang bukan pangan tuh bahasa Jawa tuh. Sari itu kan? Sari. Iya, Sari. Oh, Mbak Sari. Sari itu orang Jawa. Mbak Sari itu orang Jawa, jadi namanya pangan Sari. Itu sampai kan pangan apa? Paling untung berkilo. Karena apa nih? Tuh benda kasih keluar kopi nih, biasa ada simpan itu. Tidak, memang tadi saya langsung ini. Masalahnya ini bisnis. Itu siapa bilang kopi itu semen hitam. Ngomong nih bisnis lah anak kopi. Tutorial tidak bisa keluar kalau tidak ada kopi jadi. Mungkin datang ke sini menghambat saya punya proyek ini.
Ayo kita kerja kumpulnya sudah. Masih ya? Itu rekam prosesnya tuh dari awal tar video. Masih sudah ada. Sudah ada. Nanti kemarin kebutuhannya apa biar kandang singa, dia bilang kandang singa. Saya interogasi kandang singa. Kebutuhan description. Kebutuhan kayumu berapa kemarin pembangunan? Kemarin 12 kubik. Seng. Oh. Seng 200 lembar. Ini yang tebal punya toh? Tebal. Ini yang tebal ini ada gajah di atas juga. Itu ada gajah duduk di situ toh, tidak rubuh-rubuh. Seng itu. Yang 4 meter apa? Apa ternak ayam kampung Papua Timika. 1 cm. Papua Timika. Yang kita kampung Papua Timika. Nah, yang kita mau bentuk ini, yang kita sudah ajukan proposal ke dinas. Pusentiren Timika. Mau peningan we. Tapi kalau aku pasang bibit kok ngono ya. Engko awakmu tak kandani lho larang mesti. Kan lewat tiga. Tak kandani kok. Merosang ngurungin manual, manual ini perintah sampai abang sudah pesan bibit berapa penetasan sendiri dia bingung kamu beli bibit tidak, dia beli penetasan katanya setengah setengah saya saran ke dia, kamu bikin surat pernyataan katanya abang tempel, tanda tangan setengah berani dia keluar dari situ berarti persiapan baca yang bilang baca yang bilang begitu, mau penetasan sendiri ibaratnya saya ingin menunggu orang buang itu waduh memang tak aku ini tapi iki lho iki isek bentuk endok mbuh mbuh dadi mbuh ora lek pitik wis jelas dadi iki pitik wis jelas pitik iso pitik lho lek iki endok iki mbuh bosok mbuh dadi mbuh ora iya persoalane kuwi mangkane apalagi rumah ujung listrik tidak stabil rumah ujung listriknya tegangan naik turun karena sisa-sisa listrik yang lari ke sana sama gue udah PLN juga susah. Apa aku tunggu nih listrik kamu masuk tarik kabel rono. Cuma boros toh bang. Kabel mahal. Isolasi. Tapi enggak bisa. Woi, asbak besar-besar itu kok tanya asbak. Pendatasan yang mangkane. Enggak kuat. Tidak bisa. Walaupun seadanya kuat pun kalah posisinya. Karena apa? Berani sekali baru. Itulah otak. Aku nanti bingung ngedropnya di mana. Aku rasa mikir ngono men, aku mikir. Aku enggak ngedrop kalau enggak ada asosiasi susah. Aku enggak kepikiran. Aku mek ngene iki iki ndrok. Ini tak tetes nih mbuh dadi pitik mbuh ora. Pikiranku mek ngono. Menetes jadi gajah lagi. Tuku bibit chopper wis jelas pitik bentuk pitik garik makani ngopeni surawati gede dol. Wis jelas. Iki ndok mbuh dadi mbuh ora, bosok malah buang. Baru ayam betina itu makannya itu lebih gila daripada makannya. Kan lu happy ngopeni pitik joker sing wis bentuk pitik ku lho. Kadang belum jadi asosiasi banyak. Planningnya pakaian. Aja bilang mau tertas kan, dong jadi. Peternak demikian juga kumpulan juga kalah langsung pada berapa mulai. Pasti langsung berani ya mau pendatasan langsung. No sengaja. Mengkane. Training rajin lah. Sandal tuh kuala ya. Kalau mau bikin sendiri itu harus punya. Jadi kan partner dengan tukang, sudah ikut tukang aja. Satu bingung dia, satu sudah ibaratnya dalam hati saya sudah membara-membara untuk itu. Iya. Sudah berapi-api berarti. Sudah nek mau bikin ini. Lah yang dan ibaratnya panggil anak ke barat. Itu nanti tunggu 1-2 jam baru muncul. Tidak usah bikin kandang lah, bikin rumahnya sendiri loh, bikin teras. Paku kurang ini, kok pergi beli paku dulu. Oh iya, sabar saya beli paku. Sampai berapa jam baru dia tiba. Padahal bikin rumahnya ini, apalagi kata bilang bikin kandang ini, tidak tahu lagi. Satu maunya ini. Satu mau pondasi, satu mau begitu saja. Saya kuping pro aja. Karena saya strap bisa apa jadi. Trimpon. Intinya dana kalau, cair. Kalau kau tuh sih tidak tahu apa, harus diarahkan. Iya, intinya dana cair. Pegang kuitan saja kalau dia. Kalau kau tuh harus dimarah baru jalan. Kalau manual tidak, planning terlalu banyak pelaksanaan zong. Tidak, jangan kusalahkan dia. Dia itu merencanakan sampai matang betul-betul dulu baru dikerjakan. Matang tuh ya masih. Tipis di situ ya, dia mundur, dia cari
yang kayak kemarin dia bilang penetasan karena dia perhatikan saingan kiri kanan terlalu banyak, akhirnya dia ambil tengah. Ambil tengah ya. Tapi saya tidak mau bersaing dengan mereka ini. Cari mencari yang lain. Lama-lama dia bilang, "Ri, kita beli unta satu." Dan singa punya. Penetasan. Sana kandang singa, sana di belakang itu kandang singa itu katanya.